Pasca kebakaran ruangan prasejarah di Gedung A Museum Gajah Sabtu 16 September 2023, tim Puslapfor Mabes Polri dan Inavis Polda Metro Jaya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, dipimpin Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi. Demi kepentingan penyelidikan, aktivitas di Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat ini ditutup hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penjagaan di museum diperketat guna mengantisipasi kehilangan benda bersejarah. Diberitakan sebelumnya, kebakaran Museum Nasional di Jalan Medan Merdeka Barat terjadi pada Sabtu 16 September 2023 pukul 20 malam. Api berhasil dikendalikan pemadam kebakaran 1 jam kemudian. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin menyebut kebakaran terjadi di belakang gedung A. Saya belum bisa memastikan ya, namun di sana hanya tertulis bahwa itu gedung A prasejarah, ya, ruang A prasejarah, ruang prasejarah gedung A. Pihak kepolisian telah menurunkan tim Puslapfor untuk mengetahui penyebab kebakaran. Muhammad Heri Mustafa, Muhammad Ridwan, JAK TV.